Sidang pra-peradilan Rizik Sihab akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi. Sidang ini merupakan pertama kalinya setelah ditunda dua kali akibat ketidakhadiran pihak termohon, yaitu Polda Metro Jaya. Dalam sidang perdana ini, kuasa hukum Rizik Sihab membacakan surat penolakan penangkapan dan penahanan Rizik dalam kasus kerumunan di Petamburan. Kuasa hukum menilai penahanan Rizik dipaksakan dan terdapat cacat prosedur karena ada dua surat perintah penyidikan. Dasar penyidikan adalah surat perintah penyidikan dan laporan polisi. Dasar penahanan berdasarkan surat perintah penyidikan. Kita sangat optimis karena ini administrasi, hukum administrasinya yang salah. Sementara itu dalam sidang, Polda Metro Jaya selaku pihak termohon menyatakan penahanan Rizik sah secara hukum berdasarkan dua kali surat perintah penyidikan dan dilengkapi 4 alat bukti. Kasusnya sudah P21, sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, ya, dan sudah dilimpahkan oleh penyidik, namanya tahap 2 pelimpahan tersangka dan barang bukti. Sidang pra-peradilan Rizik Sihab akan dilanjutkan hari ini dengan agenda keterangan saksi ahli.